Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada balik nih di Balai Lelang Auksi. Nah, kita akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Auksi. Ada ratusan unit kurang lebih yang akan live lelang di Balai Lelang Auksi. Nah, teman-teman kalau mau tahu langsung aja cek di video ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, nih lelang sedang berlangsung. Kita sebelum mulai untuk nge-review tentang mobil-mobil lelang, kita nge-review tentang mobil-mobil yang premiumnya nih dari Balai Lelang Auksi. Nih contohnya ada Foxy seperti ini nih di lelang dengan odometer masih di 98 ribuan, cuman ini masih belum ada harganya. Ada Mercedes-Benz ini yang kemarin apa yang baru lagi ya? Ini tipe yang S ya. S300 betul. Ini adalah S300 CBU Matic 2011, odometer 58 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di 249 juta. Kondisinya seperti ini, masih serba C. Terus kita coba ke belakang lagi ya, mobil-mobil premium termasuk ada beberapa unit lagi. Nah, ini ada Mazda. Oke, ini kayaknya CX-9. Nah, iya, Matic 2018, odometer 80 ribuan, eksterior C, interior B, mesin B. Sayang nota pajaknya nggak kedata, nggak ada berarti. Harganya 450 juta. Ini udah ada sunroof di bagian atas ya. CX-9. Ini Foxy tadi, terus ada Foxy lagi yang warna putih, harganya di berapa nih? 200 jutaan deh. Iya, 290 jutaan. Ini Foxy-nya tahun 2018, eksterior C, interior B, mesin B, harga 297. Masih ada lagi ke belakang, banyak ya. Oke, kita coba cek lagi, ada Mazda CX-9 lagi, ini yang tipe lamanya nih. Cuman harganya belum, Innova, terus ke sono ada Teana, ada beberapa VRZ juga di sana. Banyak nih teman-teman, kita ke depan lagi yuk. Nah, kayak gini nih, untuk Serena C26. Ini Serenanya 241.500, eksterior C, interior B, mesin B. Ini tahunnya 2018, tuh harganya 240 jutaan, lumayan ya. Ada VRZ juga, harganya belum ada. Ini ada CR-V teman-teman di sini. Nah, CR-V-nya juga masih belum ada harganya. Belum ada panoramik ya di atasnya. Terus ada Camry, Camry-nya tahun berapa? Coba kita cek. Ini Camry tipe V 2016, odometer 77 ribuan dengan pajak bulan 4 2020, eksterior C, interior C, mesin C, 179 juta. Lumayan ya, masih banyak mobil-mobil premium lainnya di sini. Kalau emang teman-teman tertarik langsung cek aja di Balai Lelang Auksi. Mobil premiumnya ada, mobil ex operasional PT yang entry level juga ada. Contohnya seperti ini nih, ada Avanza tipe G ya, 2000 berapa lah, 17 atau 18 nih, platnya PB loh, kita cek ya. Oh, 2018 tipe G manual, odometer 117.000, pajak mati bulan 10 2023, eksterior C, interior C, mesin B, opennya di 132 juta, nggak tahu nih akan laku apa enggak. X operasional PT yang biasanya sih X rental ya yang ada di sini. Kondisinya sih ada beberapa unit-unit yang memang bekas baret-baret, ban belakang masih cukup tebel. Dan ini masih cukup oke sih. Kita cek nih nanti bakalan laku apa enggak. Nih bannya juga masih tebel, yang depan kiri kanan, belakang juga masih tebel. Oke, kita nanti langsung cek aja. Nah, udah maju nih Avanza. Kita coba cek bakalan laku apa enggak nih. 2018 tipe G manual, 130 jutaan, 132. Kita cek nih laku apa enggak nih. Udah siap-siap aja nih, laku nih om, yakin om? Tahu. Avanza G nih 2018 masih belum ada peminat. Udah hitungan kedua nih, 132 juta. Oke, belum laku. Ansol teman-teman, harganya masih overpriced apa? Oke, mungkin next lelang harganya akan turun. Sekarang kita coba cek langsung di EPV. 110 juta nih EPV SDX 2018, odometer 176 ribuan, pajak bulan 4 2024, eksterior C, interior C, mesin B, 110. Lumayan nih harganya 110 juta, teman-teman.
gimana nih, bakalan sold apa enggak nih? Kondisinya sih eksterior interiornya C, mesinnya masih B. Mesinnya halus banget sih, SDX teman-teman, 110 juta. Kayaknya masih tinggi ya harganya ya. Gimana nih? Belum ada peminat teman-teman. Tuh, 110 juta masih overpriced ternyata nih teman-teman. Oke, next. Kalia. Ini biasanya X operasional. Oh, ini kaliannya yang tipe belum ada fog lamp, tipe E berarti. Kalia tipe E manual 2019, odometer 188 ribuan, pajak bulan 6/2020. Eksteriornya di sini nggak ada datanya teman-teman. Dan ini di opennya di 88 juta. Tipe E 88 juta. 2019 gimana? Masih belum ada peminat nih teman-teman. Harganya masih terlalu agak mirip-mirip showroom ya. Tuh, masih belum laku. Harga opennya masih agak tinggi nih. Kayaknya memang outstanding dari bekas tarikan leasing lagi tinggi-tingginya. Oke, Nissan Serena C26. Tahun berapa nih kita cek? 125 juta teman-teman. 2014. Eksteriornya, interiornya, mesinnya nih semuanya serba C ya. 125 juta, sayang nota pajak nggak kedata, berarti STNK nggak ada. 2014. Hah? 125? Lumayan sih harganya. Dengan kondisinya apa adanya nih. Kita cek nih, udah dilelang nih, baru dimulai. 125 juta C26. Oke, sold. Nah, sold bener nih kata omnya, murah. 125 juta nih Serena 2014 ya, yang C26. Tuh, kondisinya masih cukup oke. 125 juta. Belum ada lawan nih, masih harga dasar. Belum ada lawan nih, masih 125 harga dasar. Oke, hitungan satu. Sold ketok palu teman-teman. Serena HWS tadi ya. Ini 2014, 125 juta sold di harga dasar. Selamat kepada pemenangnya. Gokil. Oke, kita ngecek lagi nih unit apa lagi. Di depan kita nih ada nanti unit Ayla yang akan dilelang. Nah, ini lagi ada sedikit kesalahan teknis, kita tunggu aja. Oke, kita langsung lihat Ayla. Ini Ayla-nya tipenya yang tertinggi apa? Oh, tipe X. Daihatsu Ayla X Matic 2022 dengan odometer masih 3000 perak. Eksteriornya B, interior B, mesin B, teman-teman. Ini pajaknya bulan 11/2023 dan ini 112 juta. Oke, ini sekarang lagi akan dilelang Ayla 2022 nih. Kita akan cek ini akan laku nggak nih. Masih serba B. Masih tampak kelihatan baru nih, teman-teman. 112 juta untuk Ayla X 2022. Bakalan sold nggak nih? Kita akan cek nih. Oke, berjalan di sini akhirnya sold, teman-teman. Oke, sudah ditempel dan sudah diangkat untuk wipernya. Ini dia. 112 juta Ayla X 2022 Matic. Oke, ini masih kondisinya masih kayak baru loh, teman-teman. Platnya D ya. Udah di 113 juta dari 112 juta. Udah 114 juta. 115 juta, teman-teman. Oke, udah naik di 117 juta, teman-teman. Oke, masih bertahan guys di 117 juta. Online 117 juta. Belum ada yang lawan lagi nih, teman-teman. Masih online 117 juta, udah hitungan kedua. Oh, naik lagi teman-teman, 118 juta. Online lagi yang berebut nih, floor belum ada yang berebut. Dari 112 sekarang 118 juta untuk Ayla X 2022 Matic tadi ya. Naik lagi teman-teman, 119 juta untuk online yang ngebit nih. Naik lagi 119,5, gokil. Tinggal sendiri nih online, 119,5 sekarang. Udah hitungan satu, gimana? 119,5 dari 112 juta. Sold, teman-teman. Selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Ayla X 2022 Matic ya. Dari 112 juta jadi 119,500. Nah, ini nih, teman-teman nih. Kita cek nih. Innova-nya tahun berapa nih? Innova V, tahun berapa, Om? 2010 ya. Ini Matic, teman-teman, tipe V. Pajak bulan 5 2022.
116 juta nih teman-teman. Innova V. Belum laku. Belum laku. Wah, belum laku. Wah, 116 juta nih. Tipe V yang bukan luxury tapi masih unsold nih teman-teman nih. Oh, ya bye-bye lah. Masih unsold ya, 2000 cc soalnya. Kalau 2500 mungkin oke. Avanza lagi teman-teman, 129 juta udah mendekati harga pasaran nih. Sold ya. Oke, 2018. Ini yang tipe manual, tipe G-nya nih. Warna hitam eks operasional PT. Pajaknya bulan 8 tadi ya, 2023. Pajaknya masih hidup sampai sebentar lagi nih, bulan 8 2023. 129 juta tadi manual ya Avanza-nya. Oke, udah 133 juta. 135 juta floor, rame banget nih karena masih serba C teman-teman. Pajaknya juga tinggal sebentar lagi bulan 8 2023, termasuk platnya habis 2018 soalnya ya. 136,5 floor lagi bertarung teman-teman. 138. Udah hampir naik 10 juta nih. 138 masih floor teman-teman. 139 juta udah naik 10 juta dari harga dasar. Belum ada yang lawan di 139 juta teman-teman. Oh, naik lagi 139,5. 139,5 nih masih floor nih teman-teman. Oi, udah mau hitungan 1, 140 nih teman-teman. Floor lagi bertarung nih berdua nih. Oke, 140,5 nih teman-teman, gimana? Gila ya, dari 129 teman-teman sekarang udah 140,5 tahun 2018 manual. 140.500 untuk Avanza G 2018 manual teman-teman. Selamat kepada pemenangnya. Oke, ada ras teman-teman. Ini biasanya rasnya yang tipe tertingginya ya. Kita langsung coba cek aja. Wow, 128 juta. Ini adalah ras manual tipe S 2015. Pajaknya bulan 9 2020. Eksteriornya di sini katanya C, interiornya mesin C. 128 juta warna merah. Kondisinya seperti ini nih. Manual tapi teman-teman. 128 juta. Pajaknya 2020 teman-teman. Masih unsold nih kayaknya nih. Masih unsold teman-teman. Oke, mobil diesel lagi, kedengeran banget suara turbonya ya, si Pajero ya, luar biasa. Harga 215 juta. Pajero-nya manual nih, 4x2 GLS 2012, pajaknya bulan 8 2024. 215 juta rupiah. Odometer masih 96 ribuan. 215 GLS masih unsold teman-teman. Sangar banget nih mesinnya nih. Luar biasa ya. Masih unsold tapi 215 juta. Oke, sekarang kita cek langsung Avanza. Avanzanya nih dilelang ya, 127.500, Avanza G Matic 2018. Odometer 115 ribuan. Pajak bulan 5 2024, eksterior C, interior B, mesin B 127.500. Oke, udah naik di 128 juta ini. Sold nih 127.500 ya, Avanza 2018 G Matic. Masih oke sih. Udah di 128 juta nih. 129 juta online nih. 2018. Tembus 130 juta teman-teman. Oke, 132 juta masih online. Floor belum ada yang lawan sama sekali teman-teman. Udah 133,5 online juga nih, yang bertarung online semua untuk Avanza 2018 G automatic ya teman-teman. Odometer tadi di 115 ribuan kayaknya eks operasional PT. Oh, tembus 135 juta rupiah. 136 sekarang, masih naik terus. 136,5 naik lagi, gope-gope ini lumayan naiknya ya. Udah naik 137 juta masih online semua yang lawan. Oke, tembus 138 juta, udah naik 10 juta dari harga dasar tadi 127.500 ya.
Oke, lanjut lagi 139. Ini naiknya lumayan agak cepat ya, udah naik 10 juta lebih nih dari harga dasar. Tembus di 140 juta online nih untuk Avanza G 2018 automatic, teman-teman, kondisi masih serba C. 140 juta close, teman-teman, sold ya untuk online. Selamat nih kepada pemenangnya, luar biasa. Oke, next sekarang Avanza 2018. Ini tipe G ya. Harga 125 juta rupiah, ini tipenya yang Avanza Matic juga. Oh, sold nih, teman-teman. 125 juta sold Matic ya 2018. Online nih, masih 125 juta. Ini banyak beberapa yang tanda-tanda untuk diasuransikan. Otomatik nih, teman-teman ya. 2018 ex operasional PT, pajaknya masih bulan 5 2024. 125 juta sold di harga dasar. Selamat kepada pemenangnya. Ini karena tadi eksteriornya lumayan agak banyak PR, mesin masih oke, interior masih cukup. Lanjut ya. Sekarang ada Grand Max Blind Van. Ini kita lihat nih tahun berapa nih. Ini tahun 2016 manual, pastinya pajak bulan 3 2024. Kirinya bulan 7 2023, harga ofernya 60.500, eksterior C, interior C, mesin C. Nah, ini odometernya udah di 205 ribuan. 60.500 2016 nih. Oh, sold nih, teman-teman. Oke, 60.500 nih 2016 untuk Grand Max Blind Van. Tuh. Oke, di 61 juta sekarang nih. Grand Max Blind Van untuk operasional 2016 1300 cc, 61,5 ya untuk online, teman-teman, dari harga 60.500. 62 juta floor nih, teman-teman, lagi ngebit. 62 juta untuk floor, teman-teman, selamat nih kepada pemenangnya nih. Dari 60,5 jadi 62 juta rupiah untuk Grand Max Blind Van ya yang 2016. Oke, ini ada pick up lagi, carry. Ini kayaknya masih mulus nih, 90 juta doang. 2022, odometer masih 11 ribuan, pajak bulan 10, 2023, eksterior C, interior B, mesin B. Ini kondisinya nih, teman-teman, nih, tuh. Kondisinya masih cukup oke. Teman, banyak kayaknya yang depan nih dioplos tipis ya, harga 90 juta. Ini harusnya sih, oke, 2022 nih. Tuh, gimana nih? 90 juta masih belum ada yang ngebit. Oke, masih unsold ternyata. Masih ada yang belum terlalu minat dengan kiri yang harganya 90 juta tahun 2022 nih. Masih serba cukup sih kalau menurut gue ya. Nah, ini nih, ini akinya agak-agak soak nih, Pajero Dakar nih, Sport Dakar. Ini kita lihat nih. Tahun 2013 Pajero Sport Matic, teman-teman, odometer di 140 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C, pajak bulan 9 2018, teman-teman. 215 juta rupiah. Ada sunroof ya di atasnya nih yang Dakar. Ini pajaknya kelamanya 2018 nih. Diesel sih 2500 cc, tapi masih unsold. Ya, kayaknya kita pernah lihat di mana gitu ya. Masih unsold, teman-teman. Ini bukan yang hybrid, pasti hybrid kan baru banget keluar ya. Ini XL7 yang tipe apa, kita cek aja yuk. GX, teman-teman, Matic 2022. Odometer masih 3000 perak, teman-teman. Pajak bulan Januari 2024, eksterior B, interior B, mesin B. Ini masih baru banget keluar dari showroom, langsung ditarik leasing ya. Tuh, masih mulus banget ya. 2022 nih, tapi NIC-nya NIC yang Januari, NIC-nya 2023. Wah, ini gimana nih, bakalan laku apa enggak ya XL7 dengan harga opennya 210 juta rupiah. Dan ini Matic, teman-teman. Kita cek aja, odometer masih 3000 perak. Nih, di lelang nih, teman-teman nih. Waduh, 200 jutaan nih. 210 juta masih unsold, teman-teman. Tuh. Bye-bye. Mobilnya halus banget ya. 3000 perak odometernya tuh. 210 juta rupiah 2022 NIC-nya. Oke, berikutnya nih ada Sigra. Sigranya yang tipe bawah nih kayaknya. Kita coba cek aja dulu. Sigra tipe D 2018 dengan pajak bulan 2 2024, eksteriornya kurang ya D, interior C, mesin C. AC-nya panas, rack steer-nya kayaknya bunyi, harga 67.500. Gimana nih menurut teman-teman nih? Kondisi eksteriornya
emang kurang banget ya. Tuh, ini juga nganga. Tuh, lecet-lecetnya juga lumayan cukup parah ya. 60 jutaan. Ah, si unsold nih teman-teman tuh. Kondisi eksteriornya masih kurang banget ya. Masih unsold. Oke, nyari single cabin Mitsubishi Triton. Belum yang double cabin ya. Yang kemarin double cabin ada harganya di 235 kalau nggak salah. Ini kita lihat yang single cabin harganya 170-an. Ini adalah Triton single cabin GLX 4x2 2017 dengan pajak mati bulan 12 berapa ini? Harusnya 2023 ya. Bulan 12 2023, eksterior C, interior B, mesin B, harganya 174 juta rupiah. Ini dia nih kondisi dari Triton single cabin. Luar biasa ya, masih cukup mulus. Kilometernya sih masih belum kelihatan. Ini masalah baknya, coba kita lihat. Halo, Om. Ya. Odometernya berapa, Om? Odometernya 59734. 59.000-an ya, masih 4x2 ya, belum 4x4 ya? Iya, 4x2 masih. Oke, interiornya kayak gini. Thank you, Om ya. Jadi masih kondisinya apa adanya ya di lelangan. Cuman ya masih cukup oke lah kalau untuk usaha. Odometer masih 50.000-an loh, harga 174 juta. Kita lihat nih bakalan laku apa enggak nih. Kalau laku akan sold di harga berapa untuk si Triton. Oke teman-teman, Triton akan dilelang nih, kita cek 174 juta apa akan laku apa enggak nih. Oke, ternyata masih unsold nih teman-teman nih. Ya, harganya juga masih terbilang kurang sih ya. Harganya masih overpriced. Triton single cabin, biasanya kalau double cabin mungkin jadi rebutan. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Auksi pada siang hari ini nih. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi ada informasi tentang auksi lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Support terus Dozo21 dengan cara mensubscribe-nya. Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Dozo selanjutnya. Bye.